process dan juga tentang tugasan AFF, National Team Calendar. Ya, sudah tentu terlalu awal untuk kita cakap apa-apa yang lebih sebenarnya. Ini hari kedua, saya dapat lihat semua pemain bersemangat, semua mengambil tanggungjawab berjuang di atas satu nama Malaysia yang besar. Dan bagi saya, semua pemain perlu bersedia dan beri komitmen yang terbaik. Apa tak guna kalau kita datang sini sekadar untuk menghabiskan masa kita. Pada saya, saya ketepikan cuti saya dengan family dan saya datang sini untuk membantu Malaysia sebaik mungkin. Miki sendiri hari ini ada pengumuman sebagai salah seorang daripada ketua pasukan dengan semangat yang mungkin dah tunjukkan dengan pengumuman dan tugasan. Apa yang Miki boleh tawarkan sebagai salah seorang ketua pasukan dan untuk lead kawan-kawan tugasan National Team kali ini? Ya, tanggungjawab yang diberi oleh coach team kepada saya bukanlah sesuatu yang saya perlu dibanggakan untuk saya sebagai kapten. Tidak semestinya kapten ambil di tangan. Yang penting saya dapat membantu coach dan bagi maklumat kepada rakan-rakan dan guide rakan-rakan apa yang penting, apa yang dia orang perlukan, saya ada untuk sampaikan kepada coach. Itu yang penting. Apa yang penting sekarang, pasukan Malaysia kena buat sesuatu dalam turnamen ini. Mungkin tanpa tonggak utama, beri kesetaraan nanti di sana. Ya, kita tak boleh harapkan satu pemain untuk bawa Malaysia pergi lebih jauh. Yang apa yang saya nampak sekarang, coach team panggil semua pemain-pemain yang baru untuk datang dalam camp. Siapa yang diberi peluang buat yang terbaik, peluang datang hanya sekali, bukan ada sentiasa ada peluang untuk kita buktikan. Sekarang kita ada peluang untuk buktikan yang kita layak berada dalam squad, buat yang terbaik, tak kira senior ataupun junior. Dalam national team tak ada senior, tak ada junior, tak ada star player, tak ada siapa yang lebih. Semua sama, kita bekerja satu sama lain, bekerja kuat, bantu pasukan. Miki, sebab tadi masa first question tadi Miki cakap ketepikan kecutian bersama keluarga demi call up. Jadi ada cancellation vacation ke? Yang tak ada plan sebenarnya. Tapi apabila coach Kim hubungi saya lebih awal, Miki awak nak join kita tak? Apa tu, saya bagi keputusan saya join coach. Saya nak bantu Malaysia. Yang seperti saya cakap dekat wife saya, dekat family saya, jadi kena bantu Malaysia. Lepas ni balik baru kita cuti lah. Bersedia untuk menerima kritikan seandainya keputusan tidak mudah pada Malaysia pada FFF? Ya, benda ni memang normal. Kita tak boleh anggap apabila kita datang sini kita tak dapat satu kritikan ataupun tekanan daripada rakyat Malaysia sendiri, rakyat kita sendiri. Yang penting kita buat yang terbaik, terpulang kepada orang untuk menilai pasukan kita macam mana. Tapi dia orang kena faham, kita semua cuba yang terbaik. Tak ada orang bermain untuk kekalahan. Kita bermain untuk kemenangan. Dan pasukan Malaysia, saya dah nampak satu perubahan yang baik. Dan antara yang penting, kita kena sekarang ada masa untuk kita faham satu sama lain. Player baru dan player lama. Saya harap player baru yang datang dapat follow coach team punya taktika dan plan. Saya tahu sukar, tapi percaya cakap saya, kalau semua boleh buat apa yang coach Kim nak, benda ni akan nampak yang baik lah. Ini bukan team yang sama masa qualifier saya tu, tapi itu tak mengubah expectation daripada fans-fans kita yang memang dah nampak kita ni mampu untuk menyaingi Thailand dalam dengan di peringkat kumpulan kan. Jadi Miki, on that, mungkin dari segi tu ada tekanan sedikit lah untuk Miki. Tapi macam mana Miki lihat perkara ni? Ya, sudah tentu. Expectation memang tinggi terhadap pasukan kita. Kita dah berjaya buat yang terbaik. Tapi sekarang semua player berubah. Player-player yang selalu ada tak ada sekarang. Tak apa, kita berdoa yang terbaik kepada siapa yang terus beri peluang dan masuk dalam national team. Buat yang terbaik. Saya ingin ucapkan tahniah juga kepada player-player yang tak pernah ada sekarang tapi sekarang masuk.
buat yang terbaik. Jangan jangan fikir takut ataupun takut dengan kritikan. Kritikan inilah membuat kita lebih lebih berjaya. Itu pentingnya 26 jabatan ini. Ya, sudah tentu. Kalau kita tak boleh lepas dengan kemudian, macam mana kita nak hadapi dalam tournament nanti? Apa yang penting, first game kita friendly dengan Cambodia, itu adalah satu lesson untuk kita kita berjaya atau tidak. Kiranya pasukan Malaysia dapat buat yang terbaik dua game friendly ini, kita akan nampak satu semangat juang yang tinggi yang akan datang. Thank you.